عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يحض لفرط الراشدين ابي بكر عمر وعثمان وعلي والبقيه التابعين والشهداء والصالحين والعلماء المعلمين. Oke, pilonger semuanya, kita sekarang sudah sampai di pesantren yatim yang berada di Pajambon, Kabupaten Kuningan, dengan nama Pesantren Yatim Seribu Pulau, ya. Kondisi daripada pesantren yatim yang ada di Pajambon ini, ya. Kita coba lihat ke dalam seperti apa kondisi dan keadaan di sana, ya. Dan kebetulan memang saya datang ke sini itu sore, ya, sekitar jam 4:30. Tapi mungkin kelihatannya lagi ada kegiatan, tapi kita coba tunggu, ya. Dan nanti kita akan coba ngobrol dengan salah satu pengurus daripada pesantren yatim Seribu Pulau Pajambon, Kabupaten Kuningan. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Dan kondisi dari pesantren Pajambon ini atau pesantren yatim Seribu Pulau yang ada di Pajambon ini berada di ketinggian yang cukup lumayan, di atas rata-rata, ya, artinya berada di kaki Gunung Ciremai, ya. Ini sekitarnya seperti ini kurang lebih. I'm sorry.
Hadi Muhammad ya Allah Rabbi faj'al mujtama'na ya Allah ghayatu husnul khitam ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa'tina ma qala sa'alna ya Allah min 'athayaka al-jisami ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa akrimil arwah minna ya Allah bi riqa khairil anam ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله إلا الله سيدنا محمد Allahumma qudil Mustafa Ahmad wa li ahli al-kawni unsur wa sururun qad tajadda Allah ya Nabi salam semuanya. Tadi kita sudah bisa lihat bersama-sama ya melalui film ataupun video dokumenter yang dihadirkan oleh Ang Bilong Journey untuk Bilonger semuanya. Satu dari sekian banyak pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan. Kenapa saya ambil pesantren ini? Karena ada beberapa keunggulan. Salah satunya adalah pesantren yatim Seribu Pulau ini hanya dikhususkan untuk menerima santri dan santriwati yang memang latar belakangnya adalah yatim piatu ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan tidak hanya saja dari Kabupaten Kuningan, bahkan dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan terbukti beberapa santri dan santriwati yang berada di sana memang berdomisili asalnya dari beberapa daerah yang cukup jauh. Salah satunya adalah M. Jain namanya. Beliau suku Togutil dari Halmahera, Maluku, yang ketika diajak dialog
kampung terakhir menuju ke rumahnya itu harus berjalan 8 hari 8 malam berjalan kaki. Subhanallah ya, artinya sangat jarak, sangat cukup relatif jauh sekali. Tapi syukur alhamdulillah hari ini beliau sangat nyaman dan bahkan perubahannya sangat signifikan. Dan nanti kita akan coba slide foto memberikan perkembangan dari santri yang bernama MZ sebelum dan sesudah pesantren seperti apa kondisi penampilannya. Dan pesantren yatim Seribu Pulau ini diasuh oleh salah satu anak muda yang bernama Ustadz Ade M. Safaat. Beliau kebetulan dari alumni pesantren Asyadiqiyah dan pesantren Asyafi'iyah Jakarta ya. Nah, beliau konsen dalam kepengurusan anak-anak yatim maupun yang terlantar. Dan ternyata pesantren yatim Seribu Pulau ini itu ada 3 cabang, salah satunya di Jakarta dan di Bekasi, dan yang ketiga adalah di Kuningan, yaitu terletak di Pajambon, Kabupaten Kuningan. Pesantren yatim Seribu Pulau ini ternyata di samping kesehariannya dipakai untuk menuntut ilmu para santri dan santriwati, juga bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan oleh penduduk sekitar ataupun dari intansi-intansi ya, karena di sana bisa dipakai untuk mengadakan outbound ataupun ngecamp ya, karena di sana cukup tersedia lahan yang cukup luas, juga ada beberapa apa ya, villa mungkin ya, villa kecil ataupun homestay lah ya, homestay yang diperuntukkan bagi mereka ataupun tamu-tamu yang datang ke sana yang ingin menginap. Dan kebetulan pesantren yatim Seribu Pulau ini tidak jauh dari salah satu objek wisata air panas yang ada di Pajambon ya. Nah, ini jadi kegiatan ini bisa dikombinasikan antara wisata alam dan wisata religi ya. Dan mudah-mudahan kita doakan pesantren yatim Seribu Pulau ini semakin sukses, semakin maju. Dan adapun untuk kalian semua, bilonger semuanya, ingin mengetahui lebih dalam, nanti kita akan memberikan nomor telepon di sini ya. Nah, ini barangkali ingin bertanya-tanya kepada pengasuh langsung dari pesantren yatim Seribu Pulau. Terima kasih untuk bilonger semuanya yang sudah mengikuti perjalanan Lang Bilong Jurnai. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan untuk bilonger semuanya ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.